Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang. Saya Fahmi Nazuli. Masih ku merasa angkuh, terbang kenanganku jauh langitkan. Okey, berjumpa lagi kita di channel Dunia Recon. Hari ni kita ada satu deliver, okey, iaitu Velfire ZA tahun 2018, okey. Kita tak nak cerita banyak hari ni. Nak cerita tiga je. Okey, kita tak nak cerita banyak. Sebelum kita lagi deliver, kita akan review sedikit saja. Yang pertama, dia punya seat belakang. Okey, apa bezanya ZG dan juga ZA? Okay, bila nak kita Velfire nak full spec. Sana Alphard nak full spec. Okey, tapi sebenarnya spec biasa pun dah memadai. Itu yang pertama. Kedua, player apa yang saya bagi ke depan? Jadi kita akan tengok. Yang ketiga, kita bagi skirting free gift. Apa dia? Nanti kita tengok lagi. Okey, mari. Okey, yang pertama. Okey, dia punya seat dia ni. Bila nak beli Velfire je, nak full spec, nak pilot seat. Tapi bila macam ni, okey, ni spec biasa. Itu spec Z 7 seater dan juga ZA. Dia punya seat dia macam ni. Okey, sangat selesa. Tak perlu pun nak spek ZG. Okay, tapi kalau yang berkemampuan tu, deposit tinggi, mampu untuk bayar tinggi tu, kita tak boleh kata apalah. Yang bos-bos duduk belakang tu memang perlukan pilot seat lah. Tapi untuk ZA, okay, untuk yang bajet tengah-tengah, okay, ZA dan madai. Tengok, dia punya leg rest pun ada. Bukan hand rest, leg rest. Okay, macam kapal terbang. Baik. So, saya nak highlight kan. Okay, kerusi ni memang dah sangat selesa. Okay, nombor 2. Jom kita pergi depan. Okay, kalau kita tengok player, biasanya datang ada player Jepun. Kadang-kadang, bang, saya nak Alpine, bang. Saya nak JBL, bang. Saya nak Alpine, bang. Saya nak JBL, bang. Pakai player biasa sudah. Macam customer ni, dia tambah Dynavin. Brand eh. Bukan biasa-biasa punya. Brand Dynavin ada 360 camera. Okay, so player ni saya nak tekankan, dia boleh, okay, Android lah. Dia ada YouTube, Waze, dia ada Netflix, boleh tengok cerita. Okay, lepas tu dia ada Google macam biasa lah. Okay, lepas tu kita akan tengok 360 camera. Okay, kat sini kita nak tekankan 360 camera. Okay, so 360 camera dekat sini yang kita tengok, dia ada depan, belakang, sisi, kiri, kanan dan juga dia ada 3D. Okay, sangat cantik, full HD. Okay, lepas tu dia ada brand, bukan yang biasa-biasa punya. Customer ni tukar daripada dia Jepun pergi ke sini. Kalau korang ambil Alpine dengan JBL, harga kereta dah mahal. Dia sebab dia memang ada peranan kat situ harga. Kedua, kalau awak tukar Android, awak kena tukar interface. Interface tu pun mahal. Jadi kalau awak ambil brand biasa, kereta pun dah alhamdulillah murah. Lepas tu tukar pula yang spek padu macam ni. Alright, so kita tengok free gift apa yang saya bagi skirting. Mari. Kereta ni datang daripada Jepun, memang tak ada skirting eh. Kita bagi dia original yang belah depan, depan saja. Sebab dia kata dia teringin nak modelista. Jadi kita bagi free gift kepada customer, memandangkan sekarang ni tengah promo raya, kita bagi free gift kat depan. Kalau tak dia dapat discount. Discount harga tapi dia nak tukarkan dengan skirting. So kita tambahkan di depan saja. Jadi kalau ada tambah depan saja pun dah nampak memang sangat bergaya, nampak garang, okey. Atau tepi ni yang belakang ni, kalau customer nak tambah tu, terpulang pada dia. Depan pun dah nampak, wajah memang sangat cantik. So sekarang kita dah lambat, kita nak menghala ke Seremban. So korang stay tune. Yang dah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, jangan lupa tekan lonceng kat bawah. Okay, subscribe Dunia Recon. Cari saja Facebook, saya punya Instagram, iaitu Boss Recon ataupun Fahmi Nazuli. Korang stay tune, tunggu video sampai habis. Kita akan deliver kereta ni kejap lagi. Let's go. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia kan cahaya nyata. Thank you.
tersisa, hampa hidup terasa bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga. Alhamdulillah kita dah sampai di Semban, okay? Dan dah selesai deliver, okay, dah sign, dah apa semua, dah bagi gift, okay? Cik Opo gembira, alhamdulillah. So kita nak dengar dia punya komen daripada dia jumpa saya. Saya siapkan kereta dia macam mana. Dia nampak, okay, customer tak tengok kereta, eh. Customer tak tengok kereta. Urusan semua macam Shopee. Dek, kereta sampai kat rumah. Jom kita dengar dia punya komen dia tu. Okay, Cik Auf. Yes, okay, alhamdulillah, terima kasih, eh, sebab beli dengan. Terima kasih banyak for me. Daripada customer dah jadi macam kawan. Jadi, apa tu, penonton nak dengar. Daripada awak jumpa saya, lepas tu beli kereta, terjadi tu macam mana? Pendekkan sikit lah. Pendekkan sikit, ya. Jadi, betul ke tak betul ke? Penonton nak tahu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali, alhamdulillah, saya pun tak sangka saya boleh dapat keluar kereta ni. Mungkin, tak tahu lah. Mungkin lah sebab jumpa Fahmi lah. Jumpa pun saya kebetulan tak silap tahun lepas. Masa tu memang saya tengah pergi showroom cari kereta. Masa tapi, tu saya tengah saya tengah ambil kereta. Saya Fahmi tengah ambil kereta tapi itu bukan showroom dia. So sebenarnya saya pernah pergi showroom tu juga. Tapi tak ada salesman pun. Dia tak layan saya pun. Lepas tu kebetulan Fahmi tengah busy. Saya jalan-jalan and then Fahmi tegur dulu. So masa lepas tu, orang tak layan. Betul. Sebab kita orang datang, betul, kita kena appreciate sikit lah. So masa tu saya just ambil nombor Fahmi lah. Sebab Fahmi cerita meeting. Lepas 6 bulan baru saya contact Fahmi untuk beli kereta lah. Tapi lepas 6 bulan tu bulan 10 tahun 2022. Ini sekarang ni bulan 4. Bulan 3. Dah masuk bulan 3 lah. Tahun 2023. Awal kereta keluar. Awal start masuk masuk loan bulan 9. Itulah berapa lama kena reject. Last kali Fahmi tolong. Actually customer punya apa tu statement okey. Tak tahu bank kenapa bank semua dia bukan tak nak buat, dia tak tahulah kenapa. Okey, rezeki lah kot. Jadi saya buat push sampai. Itulah. Wah. Salesman yang terbaik. Alhamdulillah. So boleh try Fahmi. Everything. So kenapa penonton kena pilih saya? Kena pilih Fahmi sebab apa? First, Fahmi memang banyak membantu. Alhamdulillah. Dia akan advice. Alhamdulillah. Everything apa yang kita tak tahu, dia akan advice. Dan dia memang akan tolong. Tolong sampai jadi. Tak kisahlah, kena reject berapa banyak kali pun, Fahmi takkan skeptical, dia akan tolong juga. Alhamdulillah. Walaupun contoh macam saya lah, golongan marhain kan, tapi Fahmi tolong juga saya. Sampailah dapat keluar kereta yang saya tak jangka lah dapat keluar. So, daripada A sampai Z, dan juga sampai hantar. Okay. Fahmi punya servis memang the best lah. Alhamdulillah. So, tak ada apa lagi lah. Itulah. Okay, alhamdulillah. So, tak ada apa lagi. Minyak penuh dah isi, eh. Alhamdulillah. Servis gearbox. Okay. Servis minyak hitam. Intake dah bagi. Okay. Bodikit dah bagi. Bodikit dah bagi. Nombor kristal. Semua complete. Tak ada hutang. Yes. Jadi, terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi kita di video dah datang. Jangan lupa like, share dan komen. Okay, bye-bye. Bye-bye.